Ngerasa ini. Rati? Iya kan, Sah? Bukan ada temennya yang kan di depan? Iya, tahu kok. Enak aja lo kan, Sah, main rebut cowok gue. Jadi gak sih nih orang datang? Jadi kek, gue lagi bokeh banget nih. Stok beras di rumah abis. Lipstik abis, bedak abis. Minta ke adik gue, masih sekolah. Apa yang bisa diandelin? Nah, itu dia si Rati. Lagi ngejemur dia. Ah, kali ini gue ajak main jauh lah. Abisnya, gue pacaran cuma ngobrol-ngobrol doang. Kalau jauh kan, cari tempat-tempat yang sepi mah enak. Halo Rati. Eh abang, saya pikir gak jadi dateng. Saya udah nungguin dari tadi. Sesuai janji, aku datang kan. Aku orangnya gak pernah ingkar. Iya dong, aku udah prepare dari pagi kok. Saya pikir kamu udah rapih gitu. Belum bang, tadi nyuci dulu banyak cucian. Oh. Duduk situ ya bang. Oh, iya, yuk. Duduk bang. Iya. Kita jadi jalan, Bang. Ya iyalah. Masa abang jauh-jauh gak jadi jalan? Serius, Bang? Iya. Kita mau jalan kemana, Bang? Ya kita yang jauh lah jalannya. Yaudah, Bang. Aku rapi-rapi dulu ya. Oh, ya udah. Aku tunggu sini ya. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong, abang mau minum apa? Apa aja dah. Itu mah terserah kamu. Oh, yaudah. Tunggu sebentar ya. Iya. Bang, ini air minumnya. Oh, iya. Makasih ya. Iya, yaudah. Aku mandi dulu ya. Iya. Beruntung gua nih. Udah manis. Baik lagi. Gua ajak main jauh ah. Biar... Ah, minum dulu ah. Gue yang gak usah sekolah dulu kali ya. Gak enak banget sama sekolahan. Belum beres PP lagi 5 bulan. Kalau gue gak sekolah ketinggalan pelajaran. Tapi sekolah juga malu. Mana bentar lagi lulus-lulusan lagi. Gimana ya? Wih, motor siapa tuh? Jangan-jangan ada tamu ya? Siapa tuh ya? Gue baru lihat. Apa jangan-jangan teman kakak gue kali ya? Bang? Eh? Abang siapa ya? Oh, saya temannya Rati. Oh, temannya Kak Rati. Emang Neng siapa? Saya adiknya Kak Rati. Oh, adik Kak Rati. Iya, saya masuk dulu ya, Bang. Iya. Waduh. Itu cakep banget adiknya Rati. Kalah Rati. Gue jadi bimbang nih. Gimana ya? Abang udah ketemu Kak Rati? Oh, udah. Katanya dia lagi mandi. Oh, saya juga mau mandi dulu sih. Ya. Juga adiknya si Rati. Waduh, gue jadi bimbang kayak gini nih. Aduh, Kak Rati mandi lagi. Lama kan dia mandinya. Eh, Bang.
Iya. Kamu kelas berapa sekolah? Udah mau lulus sih. Oh. Iya. Usia kamu berarti nggak beda jauh dong sama? Enggak, cuma beda setahunan. Oh. Iya. Gini, ada yang mau abang ngobrolin sama kamu. Ngobrol apa, Bang? Ya nantilah, kita ke situ. Kok ngeliatin saya kayak gitu, Bang? Enggak. Kok muka kamu sama Ratih kok beda kayak gitu sih? Oh, saya sama Kak Rati beda bapak soalnya. Beda bapak. Terus orang tua kamu masih pada ada? Orang tua kita udah meninggal, jadi saya tinggal berdua aja sama Kak Rati. Abang udah lama kenal Kak Rati? Oh, belum. Baru juga satu minggu. Ketemunya juga baru dua kali. Kirain udah lama kenal sama Kak Rati. Belum kok. Belum. Akhirnya gue bisa beli beras sama alat makeup gue. Semoga si abang mau ngebeliin. Waduh, kayak abang udah nunggu lama nih. Bang, so. Kamu lebih cantik dari Ratih. Wah, si Kansa ngapain tuh sama gebetan gue? Bisa-bisa direbut nih. Apaan sih, Bang? Kan gak enak kalau sampai Karti tahu. Kan saya gak ada apa-apa sama Ratih. Lah, abang bukannya pacara Kak Ratih? Ah, enggak kok. Saya cuma temenan doang kok. Dia masuk lagi. Tapi kayaknya sih dia mau sama gue tuh. Bisa didiem ini si Kansa. Harus berbuat sesuatu. Waduh, gawat nih temennya Kak Rati. Bisa bahaya nih. Aduh, seger juga nih abis mandi. Itu dia si Kansa. Awas loh. Segernya abis mandi. Temennya Larati masih ada gak ya? Awas loh Kansa, kalau dia berani ngebut cowok gue. Lo rasa ini. Larati? Iya Kansa. Bukannya temennya yang ada di depan? Iya, tahu kok. Aja lo Kansa main rebut cowok gue. Lo tunggu dulu di sini Kansa. Gue mau jalan dulu sama tuh cowok. Jadi kan kita pergi? Jadi. Adik kamu kemana? Adik aku. Emangnya kenapa? Oh, enggak. Ayo, jadi yuk. Abang kenal sama adik saya? Ah, enggak, abang enggak kenal kok. Kan tahu-tahuan saya punya adik. Tadi saya ngelihat dia lewat kok.